biru. Oke, merah enggak apa-apa berubah. Pecah. Cing 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 cing. Berubah, berubah. Kling kling. Yes, genjuru genjuru pas. Yo warganet dan para gamers, balik lagi di channel Pember Veda Sabis KI. Oke, tadinya gue gak mau bikin konten Cave All Star hari ini, soalnya gue nunggu besok aja. Kalian bisa lihat di sini ada update ya besok ya, tanggal 17 Maret 2020 ada Halloween, false Halloween, Halloween palsu ya. Cuman di sini, sumpah nih konten gue benci bikin konten gini anjing. Ini game asli dah ya, asli ini game iblis-iblis gacanya tuh pengen tinggi tuh. Di antara semua game gacha yang gue main ini bener-bener asli nih, Cave All Star iblis-iblis gacanya sumpah nih ngeselin banget anjing. Anjing gue juga bukan, sialnya tuh gue tuh youtuber tolol juga. Maksudnya gue tuh jadi youtuber tuh gue bikin banyak ID tuyul gitu buat bego-begoin lu pada gitu. Bikin ID reroll banyak kan, jadi gue gacha pakai itu. Gak bisa gue kayak gitu anjing, gue harus gacha pakai ID asli. Bener-bener nih kenapa gue bilang menggoda ya. Jadi di sini kalau kalian udah klik video ini harusnya sih udah tahu ya. Jadi di sini tuh di inbox kalau kalian buka hari ini sekitar jam dapetnya jam 3-an ya. Jam 3 atau jam 4-an gitu, gue juga enggak tahu. Di sini kalau kalian buka ke inbox, di sini tuh ada lu dapat 40 kali summon Samurai Showdown. Yang Fighter Volume 1 lu dapat 10 kali summon, Fighter Volume 2 lu dapat 10 kali summon. Abis itu battle cardnya masing-masing volume juga 10-10. Jadi lu bisa 40 kali summon, 20 fighter, 20 battle card. Nah kenapa gue bilang gacha, iblis-iblis gacha tuh bener-bener nih lu lihat. Di sini gue belum klaim ya, tas gue kepenuhan di sini lu pada lihat. Nih gue dapet gratis anjing nih, spesial kartu genjuru gue punya ini gratis setan gak. Ini bener-bener nih tuh hari terakhir juga, hari terakhir Samurai Showdown ya. Udah 18 hour lagi, jadi besok dihapus. Jadi gue masih gacarin genjuru bener-bener nih, game asli dah. Asli ini negatif ini game gitu. Ini game asli, gameplay asli. Cuman godaannya itu bener-bener, wah iblis-iblis itu bener-bener gila. Lu disiksa anjir, mental lu bener disiksa. Nih game asli. Jadi ya udah gue mau gacha ini konten gacha. Lu sumpah nih gue benci bikin konten ini. Karena gak kenapa gue masih dapat gitu. Kenapa gue masih dapat spesialnya si Genjuro gitu, spesial kali Genjuro nih, kenapa gue mesti dapat ini, why gitu, why kenapa nggak apes aja sekalian, kok apes kan gue nggak perlu Ruby lagi tuh. Ya asli ini setan nih game bener, rate kita lihat 1% gila, tinggi banget mesti dapat. Brengsek ruh gila nih, bayangin kapan gue bisa nabung nameless kok kayak gini ceritanya. Tolong Red Marble, tolong. Aduh, tolong gua Net Marble. Aduh, ini habis gajian arena, habis gajian league quest. Kenapa gua disiksa kayak gini sih ya? Lu gua gacha nih ya, gua bakal gacha nih. Gua enggak janji berapa ruby, tapi sekuat mental gua aja, brengsek. Ini gila asli dari ini game dah. Gila lu mesti asli ini handphone gua mesti gua kasih lakban nih, di si lakban yang hitam itu tuh ya. Di ini nih, di tempat summon-nya nih asli dah. Bener dah, biar gua enggak bisa pencet gitu. Asli ini, sumpah. Nanti dikasih gratis tapi kan gue nggak bisa buka ya karena summonnya udah ketutup. Ini masih ada gak sih anjing? Oh iya, gue udah login hari ini jadi udah. Yaudah kita mulai gacha deh anjing. Kenapa disiksa gue? Ayo dapat kayak pencet dong, kayak bocah dong, please kayak pencet dapat nih, kayak bocah. Sih ada ya game gini iblisnya bener-bener. Sih pling, ayo please tap disini. Ciu biru. Oke, merah gak apa-apa berubah. Pecah. Cing 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 cing. Berubah. Kling kling. Yes, genjuru pasti genjuru. Pasti genjuru. Udah skip aja genjuru. Genjuru please. Udah gue skip tuh. Udah gue genjuru please. Makasih deh para gila, ini game baik-baik. Gila. Gila sakit. Asik. Gila gue seneng banget. Sumpah. Asli genjuro gila. Aduh gak nyesel gue, untung gue klik gacha. Gila gacha tidak membunuhmu. Gila sih gue udah bikin genjuro anjir. Anjir. Gila gue pengen upload video ini secepatnya. Secepatnya gue upload biar lu pada mampus kena godaan gue. Lu pada juga gacha lah tuh. Emang jangan gue aja yang kena, gue juga bisa jadi iblis. Emang Net Marble aja bisa jadi iblis. Gila punya special cardnya gue.
Asli spesial kali di sini nanti. Aduh, ini ge, makasih. Asli net malu peng baik sama gua asli, gila. Makasih lo net malu lo ge. Lu nggak ternyata lu baik juga sama konten creator lu. Genjuro Renbu, gila. Asli. Asli ini game baik banget, langsung auto boot lah si Genjuro. Tunggu apa lagi, limit break dong. Limit break. Habisin aja langsung. Oh, kita itu dulu deh. Kita evolve dulu deh ya. Cukup gak ya? Ya, cukup lah anjing. Gila lah tiap hari gua main ini. Tiap hari gua selesain dungeonnya minimal 3 kali, 3 kali. Masa gak cukup anjing? Oke, udah kita coba cukup ya. Yes, bisa penuh. Langsung auto. Makan semua resource gua nih, Genjuro nih. Frame ungu nih Genjuro nih. Gila, udah frame hanyalah itu ya, hanyalah warna. Gila, bener-bener kayak bocil. Lu makan tuh semua resource gua, anjing, net mabuk. Ada ya game kayak gini, gila godaan iblisnya, buset, enggak nahan. Srot, langsung level 90. Makan di kapsul ini sampai overdosis. Oke. Langsung tabrak. Nih 99. Gila nih mah auto boot lah Genjuro anjir nih mah. Frame ungu udah gila. Padahal gue udah punya Orochi ya. Gila hoki banget gue ya. Gila makasih lu net marble asli. Net marble gila baik banget sama gue. Langsung auto buka lah ya. Wah force close tapi gak apa-apa. Cut. Oke. Force close tidak menghalangi gue buat ngeboot Genjuro. Nanti test drive-nya kalian perlu gak usah lah ya. Udah ketinggalan zaman juga deh. Gila, kayak pencet dapet, kayak bocah, asli dah. Makasih lo, Netmarble. Langsung auto boot, tunggu apa lagi ya. Oke. Klik, gila gue simpen resource nih buat gini-ginian nih, buat persiapan nih. Buat persiapan nih, kalo dapat factor bagus nih. Oke, Genjuro Kibagami. Langsung full itu. Iya, god gue, buset, god gue. Oh ya gak apa-apa, kita ambil aja sih. Untung dikasih gold. Kita ambil aja deh sini. Eh buruan lah. Nah. 1 juta gold cukup lah. Asli net barbel makasih. Wih. Oh ini gak cukup kampret. Gue butuh berapa lagi? Ini 3. Ini 3, 6 lagi. Gampang. Demi Genjuro mah. Aduh yang penting mah dapetnya. Yang penting mah udah dapet. Lu butuh berapa? 6 ya. Oke 6. Makan. Gila hoki bet gue udah bisa ya kayak gini. Gila hoki gua. Makasih lu Netmarble lu gila. Parah ya, baik banget sama gua Netmarble asli. Spesial kartu dapet. Enggak tirofobia lagi gua. Tirofobia kalau enggak tahu itu fobia yang takut sama bolong-bolong kayak bolong. Oh, kurang masih kurang. Bolong-bolong lubang-lubang gitu ya, kayak misalnya kayak lubang frame ungu lu yang enggak punya spesial card itu bisa masuk ke tirofobia ya. Kayak gue ada tuh tirofobia sejak gue main KF All-Star. Woi, gue gak cukup. Langsung kita farming. Lu makan, skip tiket juga gue kumpulin setiap hari tuh sampai bego. Gila. Sakit nih. Gold Dungeon. Oke, langsung expert. Yang expert. Nih kalian perlu gak sih bikin konten farming Ruby lagi nih? Lu pada lihat deh, gue pakai hero-hero kayak gini ya. Ini sebenarnya gue pernah jelasin. Kalian perlu gak? Kalau perlu coba komen tuh kan, dapetnya banyak kan. Nonton iklan sih gue males, cuma dapet goban juga. Goban doang ya. Langsung kaya lagi kan. Gue pakai hero-hero itu, jadi bisa lebih banyak. Kalau kalian perlu kontennya, komen aja di bawah banyak-banyak komen. Nanti gue bikin konten, cuman gue rasa udah gak perlu sih. Karena gue pernah bikin juga ya. Oke, di sini oke udah. Gila gak tuh Genjuro. Waduh. Cuing gidi. Gila, bodoh bengis. Ini CP masih rendah ya. CP masih rendah, oh gapapa deh gue pamer deh biar CP kelihatan tinggi nih. Special card nya memang belum gue buat nih, pakai set card kan. Cuy 22.000 coy, belum set special card nih. Gila Genjuro ini 1000% udah bagus lah pasti. Pasti bagus lah ini Genjuro ini ya. Dia itu daripada sebelum kalian nanya-nanya ya, bang dia ini bagus apa nih selain Tekken. Oke kita lihat core effect nya crit rate increase. Dia tuh bagus sih pakai set card nya. Set card kula itu ya. Set card kula yang ini nih. Yang ini bagus nih kok kalian gak punya set Tekken. Nih set card yang kula ini nih. Gue yakin ini bagus karena dia crit rate nya tinggi 2,4%. Ada power charge. Ini bagus. Ini bagus. Atau enggak kasih set card Kyokusanagi. Yang ini
ini ada power gain from basic attack, ada penetration. Gua rasa itu dua bagus, tapi yang gua paling suka Kula sih, set ke Kula. Kalau kalian mau ini juga cocok nih kalau critical, kalau crit threat ada strike skill. Dia kan ada strike skill juga sih Genjura. Cuman gua rasa paling cocok si Kula sih. Paling cocok si Kula. Kalau kalian mau CP-nya gede, pakai yang ini. Pakai ini Chizuru. Chizuru ini set card biasa yang paling gede karena dia nambahin crit threat. Gila nih, gila, hoki banget. Wah, hoki, gue bersiap untuk event selanjutnya. Sini, apapun itu ya, gue babat pakai Genjuru. Oke, thank you udah nonton, thank you Netbubble, thank you semua yang udah nonton, udah support gue. Peace and see you on the next video.